Halo guys, sama gue Revis di Games Ark Survival Evolve Indonesia. Dan kita kembali lagi di petualangan. Yuk, kok geleng lagi, anjay lupa gue set. Cebong. Oke guys, welcome back Boski, welcome back Boski. Halo guys, selamat datang kembali di petualangan Cebong ya guys. Dan terima kasih buat kalian yang udah selalu support channel ini. Dan guys, jangan bosan-bosan buat support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini guys. Oke, ini apa ini? Oh, ini item yang gue buang kemarin. Oke guys, jadi di episode lalu kita itu ada ketemu timingan ya guys ya. Jadi ketemu timingannya itu gara-gara ada laporan dari para penduduk alias dari para warga yang ada di sini guys. Jadi kemarin itu kita ada nangkep si ini nih. Wow, keren ya. Si ini apa namanya? Buffon Gigantopithecus ya kalau enggak salah ya. Iya. Dan ini gua dapat satu kemarin di pulau terdampar. Kalau kalian penasaran gimana gua dapatnya dan juga laporan dari para warga, kalian bisa cek di episode lalu ya guys ya. Link semua gue taruh playlist di deskripsi, oke? Okay? Dan gue kemarin dapat lagi guys buat temennya si Griffin ya. Griffin buat temennya Tigris, anjay salah kan? Ya nyangkut. Nah, gue dapat Noxious. Bukan Noxious deh. Waktu itu apa ya tadi ya? Kemarin ya gue lupa anjay. Dapat Alpha Sabertooth. Nah teman-teman, ini Alpha Sabertooth by the way belum kita bikinin saddle-nya. Nanti setelah ini kita bikinin saddle. Dan kemarin gue juga ada minta sama teman-teman buat namain si Alpha Indominus Rex dan juga Brontosaurusnya guys ya. Oke, jadi untuk siapa ini? Para teman-teman kita yang bergabung di Cebong Army, kita bakalan kasih nama dulu sebelum mulai jalan-jalan ya guys ya. Jadi kita bakalan mulai dari mana dulu nih? Dari ini dulu aja ya, saya bertut dulu mungkin. Oke guys, jadi seperti biasa nama gue dapat dari kolom komen dan gue pilih melalui aplikasi random picker guys. Oke, jadi untuk Alpha Sabertooth kita kasih nama yaitu Jing. Wadaw, namanya Jing dong, parah banget. Ini Jing btw dari Mamang Dodi Kusuma. Oke, thank you ya buat Mamang Dodi Kusuma. Dan next ada langsung aja ke Gigantopithecus, Buffon Gigantopithecus ya. Option change name untuk nama Buffon kita kasih nama yaitu Pennywise. Ini Pennywise, aduh salah kan. Pennywise ini nama dari film ini ya. Apa film yang badut pembunuh itu ya? Yang apa yang warna kuning itu gue lupa aja namanya kan. It, film It ya kalau enggak salah. Benar enggak sih? Kalau salah koreksi gue. Dan ini Pennywise dari Mamang Cyber WKWK dan enggak cuman si Cyber WKWK doang sih yang kasih nama Pennywise, tapi ada orang lain lagi tadi gue baca di komen, tapi yang kepilih di aplikasi random picker ya si Mamang Cyber WKWK teman-teman ya. Oke, next ada Alpha Indominus Rex guys. Nanti kita coba bawa jalan-jalan dulu kali ya buat kita leveling. Kita cek damage-nya seberapa gede ini Alpha Indominus Rex. Oke, untuk Alpha Indominus Rex kita kasih nama yaitu Spike. Wadaw, Spike ini dari Mamang Alpandi BBG. Thank you buat Mamang Alpandi. Dan terakhir ada Brontosaurus yang kita timing ya iseng-iseng doang sebenarnya karena warnanya aja yang unik jadi kita timing. Dan untuk Bronto kita kasih nama yaitu Kakiku Bengkak. Oke, namanya kali ini cukup kocak ya. Dari ini dari Mamang siapa ini? Gaming Nave. Oke. Nih guys, BTW terima kasih buat semuanya yang udah kasih nama ke apa? Ke pasukan barunya Army Cebong ya, teman-teman ya, Cebong Army yang baru. Oke. Nah, hari ini gue bakalan coba bawa mereka jalan-jalan dulu mumpung belum ada laporan dari warga, belum dapat cememes dari warga ya guys ya. Jadi gue bakalan bawa mereka leveling dulu awal-awal. Enaknya yang mana dulu nih? Indominus Rex kah? Gua udah buat belum ya? Saddle Alpha Indominus Rex bentar, Pak. Kita cek dulu. Indominus kayaknya belum gua buat deh karena kemarin itu kalau enggak salah dia belum gede, guys. Kita coba cek ini udah gede belum ya? Oh, udah gede. BTW dia level 200, teman-teman. Dan sekalian kita mau cek ininya apa darah segala macam. Health-nya itu 500.000. Stamina 12.800, oksigen 1.600 dan food 14.400, weight 6.300, mail damage 196, kecil banget ya, movement speed 100 guys. Dan imprintingnya kok ada 0% gitu ya? Kan udah gue imprinting ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nampaknya habis makanan di sini teman-teman.
as you can see, gila cepet banget abisnya cuy. Mudah-mudahan di Izanagi ada nih. Ada Izanagi, ada, mantap mantap mantap. Kita coba nanti sekalian tes damage-nya, apakah damage-nya bakalan besar atau biasa aja. Kita bakalan tahu setelah ini. Kita bikin dulu saddle-nya sekalian buat Alpha Sabertooth saddle. Mana nih Indominus? Indome dong, salah gue. In Alpha Indominus Rex saddle. Oke, cukup. Terus Sabertooth saddle, ini Alpha ya tadi ya. Oke. Kita ambil dulu teman-teman Alpha Indominus dan juga mana nih? Alpha Sabertooth, Pak. Nah, ini. Oke, cakep. Kayaknya untuk Alpha Sabertooth kita nggak naikin levelnya dulu teman-teman ya. Kita lebih ke Indominus Rex hari ini dan juga lebih ke Pennywise hari ini ya. Kita dua dino ini nih yang kita butuh-butuh banget yang harus kita naikin. Dan guys, kemarin ada masukan juga dari teman-teman, katanya bang brontonya jangan terlalu jauh karena nanti takutnya resource-nya nggak bisa keambil kalau nggak di dekat markas. Bener juga sih. Mungkin kemarin itu kita nggak bisa ngambil item mungkin gara-gara si brontonya teh kejauhan, ya kan? Jadi ini udah gue deketin, mati dong gue. Sakit banget loh teman-teman, kalau sekali jatuh bisa kurangin darah sebesar setengah gitu, kan parah banget ya. Aduh, oke. Ini kita bawa Indominus Rex dulu aja guys. Nah, cakep. Ini sebenarnya bisa kita naikin. Dino 8-nya gue lupa lagi masukin guys ya. Jadi mungkin nanti gue bakalan masukin Dino 8-nya nanti. Tapi ini gue, aduh pak, gue takutnya mati ini mah. Apa kalau setengah tuh darah gue anjay kalau jatuh dari sini tuh. Cepet kali matinya anjay. Kita makan dulu. Oke, dan gue mau bikin taming helper dulu teman-teman, jaga-jaga kalau misalkan ketemu dino yang bisa di-taming, dino-dino alpha atau dino-dino apex yang nanti di jungle bisa ketemu. Terus juga sekalian mau bikin untuk yang isi darah itu loh guys. Jadi ini consumables, terus gue bikin drugs. Banyak yang kasih tahu ke gua kalau misalkan untuk bikin tame helper itu kita nggak usah bikin dari sini. Jadi kita cukup bunuh dinosaurus aja itu udah bisa dapat. Ya emang bener sih teman-teman, cuman kan dari kemarin-kemarin buat nyari dino-dinonya aja tuh susahnya setengah mati ya kan. Jadi ini mending kita buat aja jadi lebih gampang. So next kita mau buat potions buat tambahin darah, jaga-jaga lagi. Kita buat 10. Nah kan ini udah bisa semua guys kita buat ya, karena si brontonya udah kita deketin. Ternyata bener juga apa yang dikasih tahu teman-teman semua. Terima kasih banget yang udah komen-komen ya guys ya. Dan kita pertama-tama mungkin naikin darah dulu karena damage belum gua mau naikin, karena kita mau cek dulu damage awalnya berapa gitu kan. Oke, ini untuk darah 500.000 kita naikin. Waduh, 1,5 juta langsung pak. Oke, ini kalau dia damage-nya kuat sih kita butuh dia buat ngelawan si Spino Origin kemarin ya. Kita taruh dia 10 juta dulu dan kita taruh healing steel-nya gue pakai. Oke, segitu dulu cukup mungkin ya. Oke, kita langsung nyebrang aja guys karena kita nggak punya yang lain-lain. Jadi kita pakainya nyebrangnya. Oh, gue kira dia bisa jalan sampai ini dong saking tingginya gitu kan. Oke, sudah nyampe di seberang teman-teman. Cepet banget coy jalannya coy. Itu apa cuy? Velox Pteranodon. Ya, gue kira Fable dong karena warnanya tuh unik gitu guys. Ini BTW pakein dulu darah. Darah lagi. Terus tadi gue mau pakai apa? Oh ya, mau pakai Awesome Dino Tracker. Kita coba tes dulu guys. Di sini ada Dodo, kita caplok Dodo dulu nih. 10.000 untuk damage awal guys. Oke. Okay. Dan untuk ilmu menghilang bisa enggak ada ngilang? Enggak bisa dong. C-nya malah begitu guys. Oke, bentar. Oh my god, what is this? Oh, gue manggil Alpha Raptor Minion cuy. Oke, klik kanannya ini ngapain? Gak ada. Eh, klik kanannya juga ya teriak-teriak gak jelas. And then C-nya, eh C-nya yang tadi ya. Ini kepencet lagi dong. Cacat, salah pencet gue. Dan gue di sana melihat warna merah-merah guys. Mungkin itu Alpha atau jenisnya. Terus X, X-nya kok nggak ada ya? Oke, Q nggak ada, R juga nggak ada. Berarti dia nggak bisa ngilang.
Gak kayak yang di Eternal kemarin ya, padahal kalau bisa ngilang dan nyaplok itu sakit banget. Ini langsung kita naikin aja mel damage teman-teman ya, kita tes dulu. Di sini ada Parasaur 37.000. Naikin lagi cuy, dan di depan kayaknya dino-dino yang bisa kita timing nih. Alpha Styracosaurus dan juga ada Alpha Track nih kayaknya nih. Oh ya teman-teman, kalau nggak salah tuh di sini Alpha Dino Alpha-alfanya tuh ada yang bisa kita ubahin menjadi salah satu dino corrupted ya, Alpha corrupted kalau nggak salah, Apex corrupted juga bisa. Nanti gue bakalan cek salah satu dari mereka ini guys. Kita yang penting timing dulu. Pingsan. Dia nggak pingsan anjay. Wah 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 wah. Wah wah wah. Eh pasif dulu dong gue. Wadaw. Duh. Saya nggak kena cuy. Gila, dia nggak bisa pingsan anjay. Wah 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 wah. Wah kok kecil banget ya gue ya guys ya. Wah kecil banget ini damage-nya. Eh ini gara-gara gue tembak ke kepala teman-teman. Ya kalau selagi jenis mereka kayak trike kayak ini, jangan pernah kalian tembak kepalanya karena damage-nya bakalan kecil banget. Kayak gini aja kalian lihat torpornya tuh beneran kecil banget nambahnya. Jadi percuma ya. Ini gue nanti sekalian ngambil Mejo Berry ketinggalan kan, pinter bapak. Ini kita tem helper kasih dulu di sini. Aduh, petik-petik lagi anjay. Kita ambil dulu arrow-nya, teman-teman. Lumayan masih bisa diambil. Yang di kepala nggak ada. Di mana nih gue bisa ngambil Mejo nih, guys? Mejo. Ah, ini bisa nih. Berry-berryan seenggaknya di sini bisa. Ada Oviraptor di situ, guys. Kita ambil dulu berry-berry, berry-berry dangerous. Oke, langsung kita kasih aja di sini, coy. Mungkin Mejo Berry 10 cukup kali ya? Cukup gak ya? Dan gue mau pingsanin itu juga si track satu lagi. Ya mana tadi? Mana cuy? Ya, kocak giliran ini. Good. Gak muncul dia. Kayaknya gak ada di sini deh. Bentar, sekalian gue petik-petikin dulu buat Mejo Berry buat naming si itunya, si track-nya. Kalian lihat tadi kan yang warna putih teman-teman ya kan? Harusnya ada dong deket-deket sini. Nah itu dia bapak. Aduh. Gue gak tau nih. Aduh jangan pak, jangan dari kepala. Mending kita dari ekor aja atau gak dari badan. Torpornya berapa ini? Aduh terpaksa nih mah nembak dari kepala cuy. Aduh. Oke. Gue kayaknya kena kakinya deh tadi deh. Jadi agak kena gede gitu damage-nya cuy. Cuy, gak kena pula anjay. Oke, kena dia. Mantap jiwa. Bosku, kita kasih tem helper. Dan gue kasih Mejo Berry lagi. Oke, cakep. Ya, Indominusnya gak jadi kita leveling. Astaga, bosku ya. Oke. Ini, waduh, kurang paknya. Kita kasih lagi, cuy. Mudah-mudahan cukup ya. Taming 74%. Dan yang satu lagi berapa persen? Ini bener ya, Alpha kan? Alpha Trike. Oke. Kok dia gak mau makan Mejo ya guys? Tuh oh, Mejonya udah gue kasih loh. Kok gue kasih Healing Steel anjay? Salah, tem helper pak. Coba gue kasih Azul Berry deh. Kok dia, ah dia makan coy. Tapi, ah baru makan guys. Oke, ini BTW udah ke taming ya buat Alpha Styracosaurus-nya. Nah, buat teman-teman yang mau kasih nama, dia ini apa nih? Jantan kah? Ya, jantan, guys. Jadi silakan teman-teman kasih nama ya, guys ya. Cowok. Oke, kita pulangin dia dulu. Habis ini kita bakalan lanjut lagi, teman-teman. Leveling si Indominus. Dan kamu masih belum kah? 39%, teman-teman. Oke, kalau kayak gitu kita sembari nunggu, kita kasih makanan lagi semuanya ke sini aja banyak-banyak. Jadi dia bisa milih mau makan apa nanti kalau misalkan kurang Mejo Berry-nya, oke? Kalau kayak gitu kita sambilan nungguin itu kita caplok-caplok monster yang ada di sini dulu ya, caplok-caplok dino ya, lumayan nih. Kayak gini kan. Berapa nih damage-nya sekarang? 48.000. Dan kayaknya Indominus di sini tuh damage-nya nggak sakit-sakit amat ya, karena kalian lihat aja tadi tuh. Baru muncul, alias baru gede gitu, baru dewasa. Damage-nya tuh cuma sekitar berapa tadi ya?
200 doang anjay, kecil banget ya. Coba cek dari bawah, dari 129.000 doang coy. Gak segerget apa yang gue pikir. Kalau di Eternal gitu kan Indominus tuh bisa damage sampai 16 juta kemarin guys. Ya kalau kalian mau lihat ya di video Eternal, semua playlist ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman yang buat nanyain gue pakai mod apa aja gitu kan, bang pakai mod apa aja, pakai mod apa aja. Nah itu guys semuanya ada di link deskripsi juga. Jadi di sana gue ada kasih link buat nampilin isi mod-mod yang gue pakai apa aja. Jadi silakan teman-teman yang mau lihat mod gue di deskripsi ada ya guys ya. Ini kita cek-cek lagi guys. Mana lagi yang bisa gue caplok? Nah ini nih ada mangsa lagi. 182.000 doang teman-teman. Astaga kecil banget ya damage-nya ya. Ya nggak sesuai perkiraan coy. Oke kayaknya itu udah ketem. Duh pak jatuh lagi kan. Ini ngapain tracknya dah? Oi cong. Nah ini cewek teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau kasih nama alpha tracknya cewek, jangan lupa cewek guys. Oke. Okay? Dan ini gue penasaran nih. Setahu gue kalau track itu bisa kita ubah jadi salah satu dino creature, creature corrupted ya. Tapi caranya teh gimana coba? Gue belum pernah coba. Mungkin teman-teman yang tahu cara ngubah mereka-mereka ini dino alpha jadi dino alpha corrupted, mungkin teman-teman bisa kasih tahu di kolom komen ya. Silahkan kalian komen-komen. Oke guys, so kita lanjutin lagi perjalanan kita buat leveling guys. Oke, permisi butuh makan, butuh XP. Ayo. Apa itu? Gue kayak mendengar sesuatu yang besar gitu. Oke, gak ada. Tuh. Itu suara apa ya? Suara Indominus sendiri kah gitu? Oke, teman-teman kita leveling lagi ya seperti biasa. Oke, guys, levelnya udah mentok ya. Jadi Pak, jatuh lagi. Gue ini dapat level sekitar jadi 273 ya guys ya. Dan kita coba tes damage. Waduh ini warnanya kok begini ya, keren banget ya. Wah moskop biasa ternyata anjay, gak guna cok. Kita caplok coba. Damage sampai jadi 350.000 doang guys. Ternyata ya gak gede-gede banget ya guys ya. Wadaw. Waduh, apa nih? Waduh, ada suara SMS masuk, coy. Bentar, guys. Ada suara SMS masuk. Gue baca dulu SMS-nya ya, teman-teman ya. Cememes dong, anjay. Oke, kita buka cememesnya nih. Oke. Selamat siang, Kapten Cebong. Yap, selamat siang juga. Kami ingin melaporkan bahwa kami telah menangkap salah satu hewan unik berbentuk kuda. Oke. Okay. Kayaknya bawa-bawa ekus atau unicorn gitu. Oke. Mungkin kapten mau memeliharanya. Kami tidak sanggup untuk memelihara kuda seperti ini. Ya, kenapa gitu? Jika kapten mau silakan kunjungin kami di Battle Island dekat reruntuhan. Dan untuk makanannya sudah kami sediakan di lokasi. Terima kasih, Cap. Wow. Oke, guys. Jadi gue barusan dapat laporan lagi, dapat SMS ya dari para warga yang ada di sini. Katanya mereka udah nangkap nangkap satu hewan berbentuk kuda. Tapi unik gitu, guys. Ini apa gitu? Jadi mungkin kita bakalan coba mampir ke sana nanti. Kita lihat hewan seperti apa yang mereka taming gitu kan. Nah, nanti wadaw numpuk banget. Kita cek kalau memang misalkan dinonya unik atau ya pokoknya bagus lah guys ya, itu mungkin bakalan kita taming. Jadi kan gak mungkin langsung bisa dikasih gitu kan, pasti kita taming dulu. Nanti kita piara di rumah aja ya guys ya. Ini kita pindah-pindahin dulu. Nanti abis ini kita coba ke Battle Island. Katanya di dekat reruntuhan ya tadi ya, kata SMS-nya ya. Oke. Okay. Kalau kayak gitu gue bakalan bawa Izanagi. Dan untuk item tamingnya, makanan tamingnya kayaknya si para warga udah pada nyiapin deh kayaknya deh ya. Oke ini BTW kita parkirin dulu guys, takutnya gue berantakan gak enak banget dilihat. Dan ya mudah-mudahan secepatnya kita bisa nemuin tempat baru untuk kita jadiin base ya guys ya. Jadi gak sesempit ini dan juga bisa mungkin lebih rapi lagi mungkin. Ini BTW kita ngambil makanan dulu guys, karena di sini sudah merah-merah, sudah starving dari tadi, dari pas kita leveling tadi, coy. Oke, cook pyramid deh, ini simpen aja cook meat.
Yukeo. Oke. Gimana menurut kalian guys dengan fitur adanya SMS dari warga ini, lebih menarik atau enggak nih menurut kalian nih? Coba kalian komen di kolom komen, dan kalau kalian suka silakan kalian like ya guys ya. Oke. Sekarang kita menuju ke reruntuhan. Reruntuhan teh kalau enggak salah ke sebelah sini ya, dekat-dekat sini. Nah, ya itu tuh tuh. Aduh duh 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 duh. Duh ngelag kali. Oke. Nah, ini BTW udah di reruntuhan, Pak. Kita coba nangkring dulu, kita lewat darat aja. Barangkali nemu gitu kan. Malah dodonya kita hajar, Bosku. Oke, ini reruntuhan, Pak. Kita coba nyelip-nyelip di antara reruntuhan. Katanya sih reruntuhan sih. Cuman enggak tahu sebelah mana, kayak reruntuhan kecil gitu kan. Mana nih? Aduh, aduh, apalagi ini? Gua nemu apa lagi anjay? I suppose it was apa ini, enggak tahulah. Silang aja dah. Ini apa gua nemu di mana dah? Oke. Dan oh ini nih ada nih guys, ada guys. Emang beneran di timing sama mereka dong anjay, dikurung sama mereka. Jahat kali. Dan ini Fable nampaknya guys. Coy. Iya, Fable Unicorn level 378 guys. Oke. Ini para warga NPC-nya kayaknya ini, para warga. Hai. Terima kasih sudah membantu menangkap si unicorn. Ya, terima kasih. Dan ini gue cara naiknya gimana dah? Ini mau gue hajar pakai Tigris guys, pasti sumpah ini. Cuma gimana cara gue naiknya ya anjay? Ini nggak disiapin tangga gitu buat naik ke atas? Mungkin bisa kita copot dulu? Ya nggak bisa kita copot, bisa kita hancurin teman-teman. Kita hancurin dulu dan gue bakalan coba summon Tigris di sini. Lumayan, ya kan? Kalian lihat deh. Dikurung begitu Fable-nya anjay. Tuh, laporan berdasarkan laporan dari warga banget ini anjay. Ntar guys, gua foto dulu nih kenang-kenangan nih. Ya, buat mereka yang udah membantu. Dan bentar guys, di sini kayaknya mereka siapin bahannya deh. Nah, ya benar ada rock carrot di sini. Oke. Okay. Let's go, Tigris. This is your time, bro. Darahnya kita lihat berapa gede. Si Fable. Ya, Fable. Bener kan Fable Unicorn ini? Duh. Ya, Fable Unicorn level 378 dan Torpor 317k. Oke. Okay. Nampaknya sih bisa kita hajar, teman-teman, karena damage-nya si Tigris cuma 20 ribuan doang. Oke, okay, kita caplok sekali. Ya, gak kena dong. Gak kena dong. Ya, gini gimana caranya, Pak? Ngebug gitu. Wah, gak bisa di-timing gitu, ngebug gitu. Sebentar. Oke, gitu gue coba copotin ini deh. Kalau bentar guys ya. Kalau misalkan gue copotin lantainya gitu kan, ini bakalan ambruk semua anjay. Ini bakalan kabur-kaburan. Gimana guys? Ya udahlah kita coba hancurinnya daripada apa gue bilang, kabur dia kan anjay, terbangkan dia kocak. Kocak anjay, gimana gue mau timing dia bapak. Wah maaf sekali teman-teman NPC ya warga, waduh aing sudah merusaknya. Kalau kayak gitu gue bakalan coba cari dino terbang yang bisa kita timing teman-teman ya. Dino terbang yang bisa kita jadiin ini guys, kayak Griffin atau Pteranodon lagi gitu guys, yang bisa buat timing dia gitu ya. Aduh, PR kan, bener kan kalau gue demolis dia pasti bisa kabur. Padahal udah di trap sama mereka loh, sayang sekali. Yaudah guys, kalau kayak gitu gue bakalan coba muter-muter nanti di daerah mana gitu, di desert atau di mana gitu guys. Aduh ini ngapain ya? Ini kita langsung aja deh. Siapa tahu ketemu sama Dino guys ya, oke? Okay. Ini mudah-mudahan sih dia masih di daerah-daerah sini sih. Nah ini masih daerah-daerah sini juga sih. Oke guys, gue bakalan balik lagi setelah kita nemuin salah satu dino yang bisa kita pakai buat timing dia guys ya. Mungkin gue bakalan ke daerah desert aja deh. Oke, okay? Break back guys. Dan guys, pas banget ini, pas banget nih. Ini kayaknya Noxious Griffin deh ini. Soalnya hijau-hijau gitu teman-teman. Oke, okay, Noxious Griffin level 357. Buset pak, ini gimana cara gue timingnya anjay. Gede banget ini darahnya cuy. Oke, sini. Bisa kita pancing kah ini? Jadi agresif gitu. Hey, come on bro. Oke, okay, dia bisa gue pancing teman-teman. Gue ke bawah dikit, nanti gue tinggal panggil Tigris saja. Dia ikut gak? Oke, okay, dia ikut teman-teman. Kita apalagi ini kaos
Kaustik Griffin lagi. Aduh, banyak banget dah Griffinnya kali ini. Ini kok gua jadi tiba-tiba slow motion dong. Dua, anjay, gua langsung dikejar dua. Ini gimana gua satu-satu dong, anjay. Waduh, Pak, bentar, Pak. Aduh. Aduh, waduh. Mana tadi dah? Mana, guys? Gua masuk Montigris dong. Kita timingnya satu-satu ya. Kita panggilan Noxious dulu deh. Sini, cuy, 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 cuy. Oke, 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 oke. Coy, 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 coy. Kalem, coy. Tigris, Tigris. Cepet, 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 cepet. Mumpung udah di bawah, coy. Aku ini. Let's go, let's go, let's go. Aduh, turun. Nah, ya mumpung udah di bawah kan. Oke, okay. Caplok dah, caplok dah. Caplok. Caplok. Dia langsung pingsan kan. Cakep, 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 cakep. Sekalian deh yang itu kalau mau turun sekalian. Oi, oi, cupu, wey. Oke, okay, guys. Ini kalau kayak gitu kita kasih langsung aja time helper dan raw primate. Oke, itu sih bisa kita timing pakai si Griffin sih, guys. Oke. Turun 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 turun. Sini, woi. Woi, 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 sini, woi. Oke, guys. Ada cara naik ke atas kah? Oke, Noxious Griffin udah ke timing, guys. Ini kita whistle pasif dulu deh. Mana tadi dia? Unfollow. Nah, pas banget lo turun kan. Gua yang pingsan, kocak. Ya dia kabur tapi dodol amat, fix. Aduh, sebenarnya itu bisa di-taming, cuy. Adau. Wadau, wadau. Ya udah guys, kita tungguin sampai gua hidup dulu nih. Ribet banget dah. Harusnya ke-taming juga tuh si Caustic Griffin. Cuy. Dua Griffin kita hari ini harusnya. Oke, okay, guys. Well, kita udah bangun nih, BTW. Ini bisa langsung kita ride enggak sih nih? Oke, okay, langsung bisa kita ride, teman-teman. Tapi ini gua mau pulangin dulu. Iya aja jalan-jalan dong Tigris gue, anjay. Eh, ngapain jalan-jalan kamu? Oke, ini kita teleportin pulang dan gue langsung mau coba pakai si Griffin ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau kasih nama Noxious Griffin, ini gendernya naon tadi ya? Cewek, guys. Silakan kalian kasih nama. Wah, levelnya gede banget, 534, anjay. Gede banget, gue baru nyadar dong. Oke, darah 50.000, stamina 2.600 dan oksigen 1.100, food sekitar 21.000 ya. Mel damage-nya 1.100 dan movement speed sekitar 1.100. 192, salah kan. Oke, kita naikin ini dulu karena dia ini kan buat timing-timing, guys. Jadi gue butuh naikin darahnya yang tinggi, yang gede ya. Oke, kalau kayak gitu kita coba cari Caustic tadi sebentar. Nah, itu masih ada kan. Cakep, cakep. Oke, torpornya masih banyak juga, teman-teman. Ya sisa dikit deh. 161k. Dan gue yang pingsan aja, gue yang ngaco lagi dong. 171k. Kita naikin deh, kita naikin damage deh, guys. My god. Ntar guys, gue jadi bingung aja. Ini primal stimulan buat apa nih? Recharge your stamina. Oke, okay, well draining all torpor over 10 seconds. Aduh. Kok gue jadi panik gini, anjay. Tenang dong, Bang Randy. Aduh, Pak Cebong, ini kapten gimana? Kapten, kamu tuh kapten, kamu tuh harusnya tenang gitu kan. Oke, okay. Ini kita udah bisa terbang lagi, cuy. Dan 700, mudah-mudahan udah bisa ke-taming nih. Tertar, gue cek dulu darahnya, cuy. 47.000, men. Takutnya kita mati nih, cuy. Oke, enggak deh, enggak deh. Si aman, coy. Satu hit lagi deh kayaknya deh. Jadi sibuk tangkap yang ini dong kita. Oke, dia pingsan, guys. Dan harusnya kayaknya Griffin ini gua naikin lagi aja kayaknya ya, guys ya. Soalnya kecil banget, cuy, damage torpornya, anjay. Takutnya nanti lama timingnya si itunya. Aduh, kocak dah. Ini kita pakein dulu time helper, gua sisa satu lagi dah. Oke. Kita nanti pulang dulu deh, guys, bikin itu ya, bikin apa namanya, untuk isi darah healing itu potion lagi, coy. Susah kali, anjay. Oke, okay, kalau si Griffin udah ke-taming, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau kasih nama, silakan deh nama cewek. Cewek lagi Griffin kita, dua-duanya cewek, coy. Oke, okay, kita pulang sekalian ikut. Coy, 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 ikut, coy, coy, coy. Ya, telat.
Oke, kita pulang lebih dekat juga sekalian kita taming pebble unicornnya, coy. Oke. Kita bikin dulu nanti nih yang pasti nih. Healing stew. Ya, healing stew. Astaga, numpuk semua di sini. Oke, ini naik level. Naikin damage dulu sekali lagi dah supaya enggak kekecilan damage-nya nantinya, takutnya enggak berasa gitu mukulin Fable, teman-teman ya, karena Fable kan salah satu dino yang paling kuat. Anjay, jadi patah-patah banget gua, anjay. Shit. Gila, Pak. Healing still. Oke. Okay. Buat 5 lagi. Craft all. Oke, okay. Ini kita save world dulu, guys. Takutnya nanti jadi error aja gara-gara patah-patah gini saking penuhnya kali ya. Oke, ini kita pakein dulu semuanya, cuy. Oke. 140.000 kayaknya cukup. Oke, kita langsung terbang. Let's go. Mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan ya. Gripin lagi Pebble Unicorn. Di mana kau? Tadi di sebelah situ ya, teman-teman ya. Doain guys, doain masih ada. Ini kayaknya healing stew-nya kurang deh, parah banget. Kayaknya emang gue butuh mod Dino 8 deh guys. Selain bahannya murah gitu, gue pakai satu aja langsung penuh darah. Kalau ini nggak apa, ini pakai ada berapa banyak tadi, darahnya masih nggak penuh-penuh, coy. Oke, okay, mungkin kita pakai Byakugan teropong maut ini supaya bisa mendeteksi. Nah itu tuh. Nah ini 317 kak dong. Torpornya, anjay. Susah kali. Kamu nih lari-lari, anjay. 13.000 doang, guys. Kalian lihat kan? Dan kampret kabur kenceng amat larinya. Ini bakalan susah banget nih, kampret tos. Oke, kena lagi 26k, coy. Kena enggak? Susah kali, anjay. Terbangnya cepet banget. 40k udah. Guys, ini gue bakalan taming dia sampai dapat. Gue janji sampai dapat ini. Cek, gila. Jauh banget dia lari. Astaga guys, ini kuda pecicilan banget dah. Sumpah, kalian lihat dia sampai main ke tengah-tengah laut dong. Kalau dia pingsan ke laut gimana rumusnya ini? Bakalan mati dia, coy. Eh, lu kabur tuh ke arah yang di kalau timing kuda tuh emang beneran paling susah deh, guys. Gue tuh paling males kalau timing kuda, tau enggak, guys? Dari ekus biasa kek, mau apa unicorn kek atau apa gitu. Itu larinya tuh random banget, apalagi yang kayak begini nih bisa terbang nih, bisa jalan-jalan di air kan, kampret ya. Kalau udah pingsan ke air kan ribet, bosku. Oke, ini 273k udah, guys. Harusnya sih satu kali lagi sih. Nah, good. Kabur ke sana kamu kan. Bagus. Nih pingsan nih, sekali lagi nih. Caplok. Gak pingsan dong, anjay. Aduh, gue harus naikin movement speed nih buat kejar dia nih, kutu kupret nih emang nih. Jangan main ke laut lagi, cong. Woi, sono. Yah, kampret. Gak kena lagi. Dia muter-muter loh di sini loh. Oke, ini harusnya nih dapat nih. Oke, dia jatuh pingsan kan. Kampret, susah amat dah. Susah amat, sumpah guys, sumpah. Sumpah dah. Untung ke taming ya. Kita bunuh dulu deh ini deh. Oke, okay, nice. Ini kita naikin movement speed dulu dah. Cukup banget movement speednya. Oke, okay, timing pebble-nya guys. Dan buat teman-teman yang mau kasih nama, silakan kalian kasih. Ya, rocker tuh gue lupa ambil kan. Buat teman-teman yang mau kasih nama, silakan kasih nama ya ke unicorn-nya. Kita ambil dulu rocker-nya, anjay. Gue lupa ntar posisinya di mana ini. Oke, okay, di pojok kanan bawah. Oh, melelahkan kali. Kalian nggak tahu ya. Selama gue off record dari tadi tuh susah banget ngejerin dia, guys. Sumpah, makan hati. Apalagi dia sampai kabur-kaburan ke daerah itu. Daerah apa namanya tadi? Daerah laut. Kocak dah, sumpah. BTW, guys, terima kasih buat kalian ya yang udah bantuin cariin Fabled Unicorn ya. Ini terima kasih banget karena gue belum punya Fabled satupun. Dan yang kalian temuin Fabled Unicorn lagi unik banget itu, bakalan gue... Ini terima kasih buat para NPC, para warga. Wadaw, guys. Enak banget nih kalau dibantuin para warga kayak gini nih. Ya kan? Jadi taming itu jauh lebih gampang. Karena mereka tuh udah siapin posisi aneh di sini kan gitu. Dan gue tinggal nyamperin mereka, terus gue tinggal taming aja gitu. Dan gue gak usah repot-repot lagi mencari keliling-keliling gitu kan. Oke.
Ini udah gue kasih rock carrot belum ya? Belum, belum gue kasih time helper cuy. Oke, ini pas banget sisa satu men. Oke, teman-teman, dan dia gendernya cewek lagi. Oh my god, cewek aja semua isi Pak Cebong, betang-betang jomblo isinya cewek semua, anjay kocak. Aduh. Silakan guys yang mau kasih nama ke Fabled Unicorn-nya dan ya, kita teleport pulang dulu. Ini pasti numpuk banget nih di base nih. Kocak dah. Aduh. Akhirnya gue punya Dino Fabled 1, teman-teman. Dan di Cebong Army ada Dino Fabled 1. Astaga bosku, mau gila aja untuk keluar bisa. Dan ya guys, terima kasih buat teman-teman semua ya. Hari ini kita sampai di sini dulu aja. Wadaw, hari ini sampai di sini dulu aja teman-teman ya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu support Pak Cebong ya. Dan jangan bosan-bosan buat support dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini guys ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat follow Instagram gue yang ada di pojok kiri bawah dan juga ada di deskripsi. So guys, see you next petualangan Cebong. Ya kok ngeleng lagi anjay. Dadah, bye-bye.